Ya, Okey. sebentar lagi kita akan terus bersama dengan Presiden Majlis Belia Selangor. Tapi sebelum itu mungkin kita akan kongsikan sedikit bingkisan untuk sama-sama kita perkukuhkan perpaduan yang ada dalam perayaan. Sama-sama saksikan. Negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, terdapat pelbagai jenis perayaan untuk disambut pada setiap tahun. Malaysia terdiri daripada tiga kaum majoriti iaitu kaum Melayu, Cina dan India dan pastinya berpeluang untuk menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Masyarakat negara ini juga berkongsi sambutan perayaan dan tradisi ini ialah untuk menghormati perayaan kaum lain. Sebagai contoh, rumah terbuka yang sering dianjurkan pada setiap musim perayaan khususnya sambutan Aidilfitri. Tidak terlepas juga bagi pengerusi Felda, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri di Dewan Felda Jaya Bandar Seri Jempol khas bagi peneroka dan penduduk Felda. Kemeriahan dapat dirasai dengan kehadiran hampir 7,000 pengunjung. Antara juadah yang dihidangkan ialah ketupat, lemang, rojak dan pelbagai lagi jenis kuih tradisi dan moden. Antara yang wajibnya ialah lemang sama rendang Negeri Sembilan. Iaitu suatu yang wajib lah memang kita katakan sepanjang majlis rumah terbuka di Negeri Sembilan. Dan setiap kali rayakan Aidilfitri, Adha pun memang makanan ini memang ada lah. Itu suatu yang ada lah. Di samping ada masakan-masakan lain lah. Kalau dengan masak-masak lemak, lada api yang dengan daging salai, dengan telur itik dan yang lain ikan juga lah. Dan setiap tahun pun kita adakan di kawasan ini kerana nampaknya dari segi lokasinya baik, dengan parking pun senang dan akses untuk datang ke sini pun mudah. Dan itu kita dapati begitu ramai lah yang datang pada hari ini. Memang telah menjadi tradisi kepada negara kita Malaysia apa saja perayaan. Sama ada Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali memang digalakkan untuk penyertaan masyarakat berbilang kaum. Kan ini merupakan suatu tradisi yang kita perlu kekalkan dan perlu kita buat promosi yang lebih tinggi supaya kemesraan ini akan terus wujud. Walaupun mungkin dalam seketika ketika open house, tetapi itu sudah memadai juga bagi kita dapat berinteraksi. Terutama bagi mereka yang setempat. Umpamanya kalau open house saya di Teluk Kemang, semaknanya interaksi antara masyarakat berbilang kaum di Teluk Kemang. Kalau dijemput, kita akan dapat dijemput seperti hari ini. Nah, ini perkara yang amat kita galakkan dan saya percaya kalangan masyarakat dewasa mesti sentiasa menasihatkan anak generasi muda supaya jangan segan silu untuk menyertai majlis-majlis seperti ini. Pada masa inilah rakyat dapat berkumpul, bermesra tidak kira usia dan bangsa. Hubungan kemesraan yang terjalin dapat mewujudkan perpaduan serta mengeratkan ukhuwah, dalam erti kata lain meraihkan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Okay, program ini cukup bermakna lah pada kami, iaitu dari segi hubungan. Dan untuk merapatkan ikatan silaturahim dan juga di antara rakyat. Dari segi hubungan kita dengan masyarakat kaum-kaum yang lain, saya berani nyatakan hubungan yang berhormat Tan Sri ini dengan kaum-kaum yang lain cukup erat, ya, cukup mesra. Menyambut bulan Syawal ini memang kemeriahan ini memang terselah lah. Dan kita, pengerusi kita Tan Sri, Tuan Maisa, dan dia pengurusi kumpulan dan semua penoka memang digalak lah, memang diarahkan keluar, mana sama-sama lah menyambut Syawal ni yang mulia ni. Dan saya lihat keliling Fedah ni memang rancangan Fedah ni, jalan ni 43 rancangan, dia ramai, maklum memang ramai, itu yang jadi nampak kemeriahannya. Dan saya tahu-tahu akan datang pun saya harap itulah sambutan ini diteruskanlah.
Keseronokan beraya terpancar pada setiap wajah kanak-kanak yang datang apabila mereka menerima duit raya daripada tuan rumah. Ia merupakan tradisi sejak turun-temurun. Rata-rata yang datang sangat berpuas hati dengan layanan mesra yang diberikan dan berharap agar hubungan silaturahim ini berpanjangan. Melalui perkongsian perayaan ini, perpaduan dan kesepakatan masyarakat di negara kita sedikit sebanyak dapat diutuhkan. Langkah ini juga menyumbang kepada Malaysia untuk terus membangun dan menuju ke arah negara maju dan makmur. Sememangnya, Malaysia merupakan negara yang unik dengan masyarakatnya yang berbilang kaum dan bangsa. Mengucapkan selamat raya di Fitri kepada masyarakat Felda khususnya dan masyarakat Malaysia amnya. Mengucapkan selamat raya kepada semua masyarakat penokok. Seluruh warga Felda mengucapkan selamat hari raya di Fitri bagi tahun ini dan semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.